Jabatan Alam Sekitar Perak mengeluarkan notis kompaun bernilai lebih RM2 juta dalam 4 operasi gempur yang dijalankan dalam tempoh 9 bulan pertama tahun ini. Jumlah itu disifatkan sebagai membimbangkan kerana kekerapan bilangan kompaun yang meningkat setiap kali operasi dijalankan. Dalam operasi pertama pada Mac, nilai kompaun yang dikeluarkan hanya RM204,000 meningkat kepada RM376,000 dalam operasi kedua pada Julai, seterusnya RM610,000 ketika operasi ketiga pada Ogos dan yang terbaru berakhir pada Khamis meningkat kepada RM812,000. Berdasarkan analisa, majoritinya adalah berkaitan dengan pengurusan buangan terjadual. Jadi yang ini akan menjadi agenda dan fokus utama pegawai penguat kuasa bagi perancangan yang berikutnya untuk memastikan peraturan ini dipatuhi. Dan keduanya adalah berkaitan dengan effluent perindustrian. Jadi ini menunjukkan peningkatan yang memberikan signal ataupun isyarat kepada Jabatan Alam Sekitar supaya untuk meningkatkan lagi operasi-operasi ini pada masa yang akan datang. Beliau berkata demikian pada sidang media mengumumkan hasil Ops Gempur Barat yang dijalankan dari 28 September hingga 1 Oktober di pejabatnya di Ipoh pada Jumaat. Sepanjang tempoh 4 hari operasi, 76 premis di kawasan Barat Perak diperiksa oleh 30 anggota penguat kuasa JAS dari Cawangan Taiping dan Teluk Intan. Selain kompaun, pihaknya turut menggantung lesen sebuah kilang memproses kelapa sawit di Taiping dan menyita peralatan memproses sisa buangan 3 buah kilang di Teluk Intan.